Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Ini kita bongkar-bongkar lagi hobi elektronik. Ini kemarin dapat dari bekas subwoofer Politron Bazooka. Akan kita coba apakah masih baik. Dan jika baik, nanti akan saya rakit menggunakan 32 volt dan untuk suplai listriknya menggunakan bekas power supply CPU. Saya ambil 12 volt 16 ampernya. Oke, jika nanti baik, nanti akan saya rekonstruksi supaya bisa buat di box bekas TV Link ini ya. Mudah-mudahan bisa, lumayan lah untuk menghemat tempat dan menghemat biaya. Kalau membeli boxnya, ampli itu 60.000, jadi lebih baik yang bekas-bekas kita manfaatkan. Oke sahabat-sahabat, simak terus videonya, apakah saya berhasil mencoba memperbaikinya. Oke, kita view dulu perangkat-perangkatnya ini. Nah ya sahabat-sahabat, ini nanti ini saya beli kemarin 50.000 di Banjarmasin. Oke, dan untuk cek-cek suara biar pakai yang kecil-kecil aja dulu. Oke sahabat, simak terus videonya, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Saya merekodnya menggunakan kamera pena P8. Thank you.
sahabat, syukur alhamdulillah hari ini ya saya sudah bisa menyelesaikan dari pagi tadi otak-atik hobi elektronik menggunakan memberdayakan barang-barang bekas. Ini box bekas dipiling. Oke sahabat-sahabat ya, jadi sayang kalau dibuang. Dan ini powernya 500 watt ya, bekas bazooka polytron, subwoofer. Nah kemudian ini yang saya beli hanya ini. Nah jadi ISTI K4132 ini berkekuatan 500 watt 2x500 32 volt. Jadi saya menggunakan inverter ini karena kalau menggunakan trafo yang tidak muat casingnya, jadi menggunakan power 12 volt. Saya pasang sini soket untuk 12 volt. 12 voltnya itu di sini sahabat-sahabat, dan tinggal dicolok. Ini menggunakan supply 12 voltnya menggunakan bekas trafo, bekas power supply CPU ya sahabat-sahabat. Nah kita colok aja langsung di sini. Oke, coba kita hidupkan. HP saya bisa hidup tidak? Oke. Kita speaker. Speaker jebol. Speaker jebol juga. Yang penting bunyi dulu ya sahabat-sahabat, artinya pekerjaan saya untuk merakit powernya sudah selesai. Tinggal memasang preamp, tone control, rencana bekas ini juga akan saya pasang. Ini ada turbo bassnya, kena CR ya, nanti kita matikan aja. Jadi nanti kena CR. Stop. Oke. Nah jadi ini nanti saya pasang juga, nanti di sini insya Allah muat aja nih ya. Nah kalau bisa pasang apa namanya kit player MP3 USB, saya pasang nanti di mana, di samping atau di mana ya, kalau di sinilah yang penting bisa langsung play begitu. Dan kalau di sini bisa, tidak tidak bisa di sini ya. Oke. Ini aja kayaknya nanti. Oke, apalagi ya sahabat-sahabat ya. Nah jadi ini bekas kencang ya. Nah sahabat, sampai jumpa di video berikutnya bagaimana kalau sudah dipasang ini tone controlnya dengan turbo bassnya ini ya, saya pasang nanti. Daripada tidak dipakai buang-buang sayang, lebih baik dipakai. Bekas juga ini sahabat ya, rusak ya, nanti saya perbaiki bagian mana yang rusak. Hobi lah ya sahabat-sahabat, seharian otak-atik ini sakit pinggang sudah terasa hilang. Nah jadi ini saya beli yang ini aja ya, 50.000. lama juga sudah hampir 5 tahun juga ini tak pernah dipakai. Setelah kemarin saya pakai buat ampli juga, buat ampli mobil supaya bisa pakai aki kan. Nah ya alhamdulillah ya. Dan tutupnya nanti di mana ya, saya tutup. Oke, saya ambil tutupnya dulu ya. Nah sahabat, ini dia tutupnya, coba kita tutup aja dulu ya bagaimana kalau kita tutup suaranya. Belum, ini masih nanti kejepit ya. Oke kita tutup dulu ya.
Artinya perakitan powernya sudah selesai, tinggal masang preampnya saja lagi. Nah, kalau ditutup seperti ini, cantik dia. Coba dites kalau nya ditutup gimana bunyinya. Oke, udah selesai sahabat-sahabat ya. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video kali ini bisa menghibur. Bagaimana kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas supaya bisa digunakan untuk hobi kita ya sahabat-sahabat. Kita cabut aja dulu. Semuanya ini barang bekas sahabat. Ini power supply-nya juga bekas komputer. Kalau beli habis duit ya, percuma terbuang. Kalau beli ya 200-300. Oke, udah ya, kita selesaikan aja, kita finishing. Saya mau merapi-rapikan aja. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Jangan lupa tonton terus UHJ Banjar dan UKJ Banjar yang selalu berbagi berbagai macam hal hiburan elektronik dan lain-lain ya, tutorial YouTube dan pembelajaran macam-macam lah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.